apa kurang? Gaji negara apa kurang? Ini saya terus terang mendapatkan ya kuasa hukum 40 juta rupiah. Ini silakan ambil semua. Apa kurang? Bukan. Apa tuh, Pak? Apa tuh, Pak? Sekarang apa kurang? Apa tuh, Pak? Saya terus terang mendapatkan ya kuasa hukum 40 juta rupiah. Ini silakan ambil semua. Hey. Seorang pengacara di Banyuwangi, Nanang Slamet mendatangi Mapolsek Kota Banyuwangi, Senin, tanggal 15 November tahun 2021. Dengan nada marah, ia menghamburkan uang sekitar 40 juta rupiah di depan kantor polisi tersebut. Dalam video berdurasi 2 menit 50 detik, Nanang datang dan meneriaki nama Kanit Reskrim. "Kanit Reskrim keluar, saya pengen ketemu Kanit Reskrim," teriak Nanang, sambil mengacungkan, "Kita menurut undang-undang advokat adalah aparat penegak hukum yang sama. Saya tak terima selaku advokat," kata Nanang. "Apa kurang gaji polisi dari negara? Ini ambil uang dari klien saya. Silahkan ambil," lanjut dia. Ia mengaku, aksi tersebut dilakukan karena kekecewaannya dengan adanya oknum polisi. Mulanya, ia ditunjuk seseorang untuk menjadi kuasa hukum yang sedang terlibat masalah hukum yang ada di Polsek Banyuwangi. Seiring berjalannya waktu, ia mengaku ada oknum polisi yang diduga membujuk kliennya agar tak menggunakan jasa pengacara.